Hello, what's up YouTube? My name is Ion Frando. So, hari ini saya akan buat reaction video di mana hari ini juga adalah hari pertama saya buat video reaksi. Okay, so hari ini saya akan react salah satu video YouTuber Sabahan yang bertajuk Pranking My Wife Part 2. So actually semalam saya sudah tengok satu video dia. Dia punya prank pertama yaitu Pranking My Wife Part 1. Dia tidak tulis pun Part 1 actually. Dia Pranking My Wife saja. Dalam video itu dia cakap this is going to be last prank for my wife. Tapi ada juga pun prank Part 2 dia. Cuma apa tu? Okay, so without further ado, jom kita try tengok video dia Pranking My Wife Part 2. Are you guys ready? And let's go. And 3, 2, 1. Konsen dengan saya, dia mati-mati dia mengaku dia bilang aku dan prank. Kau tengok ada mic, ada kamera. Ya, sekarang baru kau pasang lah. Pasal apa? Kau kantor ya sudah kan? Kau cakap prank-prank kau. Apa? Dia tahu bahasa kena ada bini. Jadi kalau dia tahu ada bini, kan apa dia mau juga? Itu untuk prank saja. Kau tahu juga kan yang first... Okay. Sebelum tu saya mau cerita sikit apa yang saya rasa semalam yang bila saya tengok video pertama dia. Video pertama dia tu, dia prank bini dia. Dia call kawan dia, nama tu kawan dia tu perempuan. Perempuan, nama dia Abby. Lepas tu dia call tu perempuan, dia suruh datang pergi rumah dia. Pura-pura tidur di katil berdua-duaan. And then, bini dia nampak. Mestilah sakit hati kan, sudahlah padam lampu. So bagi pendapat saya tu, macam prank tu yang tidak munasabah. Banyak lagi kau boleh buat. Kau boleh juga call kau punya member yang kawan lelaki. Lepas tu pakai, apa kita panggil, wig, rambut palsu. Boleh juga kita pakai rambut palsu, pura-pura. Macam western punya style pun diorang, kalau diorang buat prank macam tu, diorang call itu diorang punya adik perempuan ke, atau diorang call kawan lelaki diorang. Lepas tu pakai wig. Yang dia pula macam lebih pula. Tu katil tempat bini kau tidur. Lepas tu kau bawa perempuan lain. And then lagi satu, bini kau tidak kenal siapa tu perempuan. I'm sorry to say bro, saya bukan judging, saya bukan mau kecam atau mau judge, tapi that's my opinion. Bagi saya itu salah satu prank yang tidak munasabah lah. Sebagai orang kita, kita dari kecil dididik untuk jadi orang yang berbudi bahasa, bersopan santun. Tidak, okay. Jom kita continue dengan dia punya video ni. VC lagi tu. Apa? Sit. Kau buat apa? Tidak. Alala. Jangan mbak. I miss my baby. Sit. You miss me? Hmm? You miss me? Saya tak tahu lah, ini prank kah atau dia saja mau cover up dia punya scandal kan? Kita tak tahu kan? Gila kah prank sampai macam ni. Ada speed lagi. Nah, selalu jumpa dia bilang. Sudah selesai di PGP ni. So, how's your day? Bang, okay lah, baby. Aku sambung tidur tu, dok. Jumpa di mimpi ya. Ya, I miss you. What the heck? Sambil mandi? Wih, kalau saya pun tak pernah lah visi sambil mandi. Hi. What the heck? Bila kau datang sini, baby? Mana wife kau? Mana? Fresh sudah saya, baby. Fresh. What the heck? Fresh sudah saya. I miss you. Sudah mandi belum? Sudah tadi. Oh, kalau belum kita mandi sama-sama, Pak. What the heck? Oh my god. Hello. Tishka. Hi, saya Faya. Hi. A few moments later. Kena dengan saya tu memang jarang sudah pernah sama-sama lah. Maksudnya dia. What the heck? Did you guys see that? Drang siom betul-betul ke tu? Ini ke prank? Hah? Jom kita teruskan. Memang sudah pernah pergi rumah saya lah. Iya. Oh begitu. Sebab yang kami chat tu last month April yang
video prank kamu tuh barbar kan? Ingat dong, yang dilakarnya sejata sebelum raya atau macam raya sudah apa, nah beli nila bantu kan, tuh video. Please, aku kasih ya Noah, aku... Apa kamu main? Kamu berhenti dulu main? Apa bu? Belum kerja! Kalau dengar dulu nih, apa yang kau, apa yang kamu buat sama si Edi? Hah? Edi mana satu? Saya bilang kita buat prank. Kita buat prank, kita buat prank. Jadi? Edi. Apa namanya? Si Debbie, kita kenal si Debbie. Debbie. Oh, Debbie. Hah, prank apa dia? Apa yang kau cakap sama? Apa yang kau cakap sama kan? Ah. Apa yang kau cakap? Dia macam mana kami boleh bercakap kalau kau bisa buat di sana? Apa yang kau bagi tahu dia? Yang kau sama Debbie, kau si Ebi juga sendiri kasih tahu. Kalau ini lah, since kau sudah bagi tahu, kalau tak aku kasih rezeki yang ramuan. Jadi kan dia lagi merang. Ada apa? Wih, ini terlampau sore ini prank macam ni. Sampai naik motor sama-sama lagi. Okay, sekarang sudah minit ke 8 saat. So, pendapat saya is stupid. Kenapa buat prank sampai macam ni? Saya tidak tahu ini prank yang dorang memang sudah satu kumpulan, siapa sih DB itu, sudah plan mau kasih prank bini dia. Tapi kenapa harus perempuan? Kenapa harus sampai macam ni? Sampai naik motor sama-sama, lepas itu dorang record. Kita tidak tahu apa yang dorang buat time dorang tidak record tu kan? Sorry bro, no disrespect, but ini bukan benda yang betul mau buat, mau prank. Berarti, kau pintok dalam bilik kan? Sis. Tidak. Hello, sis. Ya. Si ada lagi apa, gambar di orang. Yang dia mau pergi makan sama Domino. Oh, ada. Saya pernah nanti pergi makan sama di orang. Siap bersuap-suap lagi, bah. Sweet. Mengajar betul, terlampau betul gak dia orang ni. Saya pun tidak tahu apa yang dia orang buat di luar. Patut telah fikir macam lain-lain. Kunun-kunun mau prank-prank. Rupa-rupanya ini pula kerja dia orang ya. Kau saja saja mau anu tu kan. Macam itu hari kau buat-buat kunun prank di sana. Iklah apa semua prank. Rupa-rupanya betul pula kamu ni ya. Lihat betul kau terlampau kurang ajar, betul perangai kamu ni. Kamu tu video this sama. This is so wrong. Masih ada perempuan saya. Gambar sama dia. Siapa yang sering kau mukul dia orang ni ya? Dia peluk-peluk lagi si Ken, sis. Yang di studio dia tu. Kau prank-prank. Tak kasih pasal tu. Kamu kemerah kau punya prank-prank tu lah. Bangga-bangga lagi dia tunjuk sis. Kau lagi kesempatan kau punya prank ni. Tiga buat kendal pula. Sudah sis kalau pernah nampak. Debbie. Haa. Oh ya. Sis. Kau memang ada bukti. Silahkan semua. Ada bukti kan dapat kau. Apa intro kau? Apa intro? Apa lagi kau punya lakonan kau ni? Memang kau pelakon terbaik bahkan kalau soal pergi anonis menyundal. Alasannya tu sis, padahal. Kau tengok, kawan si Edi sendiri. Astaga, yang kata itu alasan kamu tidak membuat pula. Padahal apa? Apa tadi kau bagi tahu saya? Kau belum ada gambar apa gambar yang si Edi sendiri kan kau? Video dia orang berpeluk-peluk bercium-cium di studio si Ken. Dan si Ken main game tu. Lepas tu, tengok. Siapa pernah lagi kamera. Patut dia prank kau, sampai kau di dalam ini bilik, mau buat cium-cium sudah, saya langsung tidak tahu. Ini keluar lagi kamu di luar sana pergi makan, pun saya tidak tahu. Itu pak apa tu, pak apa? Patut dia prank, itu prank aku nggak tahu, kepala otak kau prank, memang kasih penipu apa ini? Terlalu betul sis. Memang, saya... Ya, itu betul dia lakukan prank-prank dia, padahal memang betul-betul dia punya anu ni, apa yang pernah kaya anda membuat ni. Saya ni pun close-close sama si Ebi ni pun, bukan boleh percaya dia si Ebi tu. Kau ada bini, kenapa jemau juga? Itu untuk prank saja. Kau tahu? Kau tahu juga kan yang first? Wow, please. Jaga. Kau. Aduh dah. Allah. Apa untuk prank kamu? Hah? Jangan main-main sama semendak sebab. Ada lagi video ada orang di motor sih. Sampai di motor lagi kalau di sana bawa perempuan. Di motor saya? Eh, bawa kaluk-kaluk basis. Sama bawa mau buat yang tim Ken sama tim Tesh. Baru saja, baru aku mau. Kau sampai begitu aku punya ano? Baru aku mau buat dia punya intro. Sejak bila lagi kau sama dia ini berjalan-jalan sampai naik motor apa semua pergi makan apa semua? Begini. Kau tidak kau langsung pergi makan di Domino's Pizza tapi batin lain kau pergi makan di sana? Begini intro dulu. Dengar dulu tuh. Apa intro? Okay guys.
Kalau kamu percaya ini betul-betul yang kalau kamu percaya guys, yang ini kamu bukan prank. Kalau kamu percaya yang ini bukan prank punya, yang betul-betul aku buat, memang saya skandal sama orang lain. Kamu takar, kamu type di bawah hashtag Tintas. Kalau kamu percaya ini prank saja yang kami lakukan saja, kamu komen sana Tim Ken. Memang lah ba. Susah ba orang mau percaya ini kau buat skandal atau kau buat prank. Saya enggak pernah tengok prank seteruk macam ni. Sakit ba tu hati bini kau. Even prank pun kau sudah keluar dengan perempuan lain. Kau buat dia pergi makan Domino's. Bukan murah tu makanan sana. Saya pun dalam setahun sekali ya, dua. Tahun ini enggak pernah lagi. Sakit juga hati saya. Oh. Bro, kalau mau buat bukan apa, tapi kalau mau buat prank, business not the way. Banyak lagi prank yang kau boleh buat, yang boleh buat orang ketawa, yang boleh viral tapi yang in a positive way. Yang ini viral lah, kau dapat, you gain views, tapi it's cheap. Tidak pernah sabar. Saya nak mau sambung lagi, tapi ada. Kalau kamu support saya, komen saya nama. Support kau apa? Support kau ano dengan perempuan lain? Sebab ini pun lakonan, mbak. Lakonan apa? Hah? Lakonan ada evidence kecap lagi. Saya suruh si Debbie antar itu gambar kamu semua. Kalau betul-betul, Debbie, kalau betul-betul itu kamu punya prank, saya tahu semua dari A to Z. Kenapa ada gambar kamu mencium apa semua? Anak foto berjalan sama-sama, pergi lagi makan, bawa orang lain lagi pergi makan. Yang aku ini, tidak tahu apa-apa. Apa? Itu gambar Debbie, video tuh kami edit sudah tuh. Tidak payah antar sana, sebab tidak juga keluar tuh nanti di screen. Yang aku ambil saja, yang konon-konon kamu baca lagi. Konon-konon kamu baca apa-apa semua. Debbie, janganlah apa buat begini, Debbie. Oh, enggak, Debbie. Nanti kau send saya itu apa? Evidence gambar apa semua tuh? Apa yang si, apa tuh perempuan dia tuh send dengan kau? Yang dia terlalu happy sangat dengan laki orang tuh. Pasal ini kamera kau guna, konon-konon kamu punya buat play, tapi memang betul-betul kau punya apa yang kau buat memang betul. Jadi apa yang saya dapat itu hari masa aku balik dari luar itu hari saya dapat kamu dalam bilik ini? Memang betul itu kan? Prank saja tuh. Prank? Mana betul? Kamu saja buat itu kan macam saja prank. Sudah kamu berhabis sadap sudah di dalam bilik sana. Lepas itu aku bilang prank. Yang di luar-luar lagi saya tidak tahu apa yang kamu buat. Hah? She got a point. Yang di luar dia orang buat, yang bukan dalam rekaman, apa dia orang buat? Berapa lama, berapa kali sudah kamu check-in? Berapa lama sudah? Prank saja. Prank saja tuh semua. Kau duduk, saya mau ambil. Duduk dulu, saya mau ambil dia punya angle dulu. Apa kau angle-angle di sana? Sempat lagi, ba. Oih, nombor sih gak siapa sih, maka. Macam mana lah kalau bini dia tedok dia itu betul-betul. Sana? Macam mana dia orang tahu ini prank kalau tidak kena rakam? Memang kami plan, ba. Cuma awal saja dia call. Tiba-tiba dia call tanpa aku punya, ano. Apa awal call? Orang bagi tahu saya perkara sebenarnya dia, kenapa? Sudah aku bincang tuh sama si Debbie. Ini apa lagi nih? Hah? Ini? Apa ini? Kejap. Hah? Apa ini? Kejap. Maksud ini, Mami, itu yang ada satu prank lagi yang kami mau buat time tetapi tidak. Semua ada lagi prank. Tidak jadi. Ini lagi selfie lagi di Domino's Pizza. Yang first tuh yang di studio sini itu mana Domino's tuh? Jangan lagi kau berakun sana pada Domino's. Kimak betul kau ini ya? Kamu di Domino's Pizza aku selfie lagi semua. Yang ini lagi? Kamu makannya bersop-sop ini apa? Apa ini? Apa ini gambar ini? Yang kamu bersop-sop lagi di atas di Domino's Pizza ini? Hah? Kenapa kau ini ya? Kenapa kau? Hah? Tidak cukup perempuan satu kali dengan kau? Ini yang kami mau buat. Satu perempuan lagi dengan kau? Dengar dulu, ba. Ini semua yang kami kasih kompilasi, ba. Untuk kasih keluar. Sebenarnya esok si Debbie call. Sweet lagi, dalam bilik lagi di sana. Pak, cium sudah kamu dalam bilik sana. Password apa? Ini yang bikin ada satunya macam kekelitan yang masuk. Ada pakai yang pasti pakai password. Memang kekel itu siapa tuh? Kalian kacang bunuh sangat kah? Kau bagi siapa password ya? Kau bagi sekarang, kau jangan. Cakap sama kau, ah. Dalam kamar mandi. Kau kasih nampak badan kau, atau sudah nampak badan kau? Itu semua kompilasi, ada gambar-gambar kau lagi. Kompilasi? Ini pula patut di telepon diselalukan kau pegang. Bila semua tidur. Kau cepat-cepat mengambil. Lepas itu ada pinlock lagi apa semua. Pandai-pandai ada lagi sisa. Banyak musibah gambar kamu buat di sana. Ini prank ini sebenarnya esok kami mau buat. Tiba-tiba. Prank kamu.
Makan gak mau punya prank. Aduh, punya prank. Makan gak mau punya prank semua. Terus kok kasih rusak laptop. A few moments later. Kita ke perempuan, pergi. Kau punya kabit itu, kau punya perempuan simpanan itu. Ya, saya tidak tahu lah. Tidak bergambar lah apa semua. Kau pacium lagi apa semua. Ijit saya dengan kau. Oh, sana saya. Okay, so dia punya video sampai di sana saja. Saya tidak tahu apa kesudahan. Sama ada diorang ada prank satu lagi. Mungkin ini bini dia kasih prank lagi tu lelaki. Saya pun tak tahu macam mana. Dia ada macam-macam kemungkinan lah. Ada kemungkinan yang ini lelaki memang sudah plan dengan si Debbie, dengan si Abby. Lepas tu pula, si Debbie ni pula mau prank lagi ni lelaki. Jadi dia call itu bini dia awal-awal. Mari kita prank ni kau punya husband. Atau yang paling teruk is ni semua betul. Dia curang. Okay, saya tidak tahu apa yang berlaku. Tapi bagi pendapat saya, this is not right. Ini bukan cara kita mau gain views atau kita mau dapat perhatian. 82K. Saya punya video yang paling famous pun 1.1K ya. 82K view. So saya tidak tahu apa lagi mau cakap. Bagi pendapat saya tidak pernah sabar. And this is so wrong. Fail. Trash. Dead. Okay, so guys, thank you for watching my video. Ini kalau kamu mau saya react lagi video-video hot yang lain, tolong share, like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Kalau kamu rasa ini konten yang baik untuk YouTube saya, tolong support saya and tolong komen di bawah video apa yang patut saya react selepas ini. So that's all for today. Ciao. Masih aku ingat masa masih dipuja, pujaan ramai orang buat aku terleka, bakat yang ada.